Persib Bandung akan menjalani laga berat saat menantang tuan rumah Madura United dalam laga perdana putaran kedua Liga 1 Indonesia. Persib dipastikan akan menantang Madura United tanpa kekuatan penuh setelah sejumlah pemain akan absen akibat menjalani hukuman akumulasi kartu hingga cedera. Usai mengakhiri putaran pertama dengan kemenangan atas PSS Sleman, tidak menjadikan Persib beristirahat. Tim asal Kota Bandung tersebut kembali menjalani latihan intensif di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Senin pagi. Dalam latihan yang digelar sebagai persiapan menghadapi laga perdana putaran kedua kontra Madura United tersebut, pelatih Persib Bojan Hodak hanya meminta anak asuhnya menggelar latihan ringan. Hal ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya cedera pemain. Menyusul dekatnya waktu laga kontra PSS dan Madura United yang hanya berjarak 4 hari. Jadwal padat yang harus dihadapi seluruh kontestan Liga 1 termasuk Persib menjadikan Bojan Hodak memilih untuk melakukan rotasi pemain sebagai langkah penyegaran tim. Meski belum mengantongi pemain yang akan diboyongnya ke Bangkalan Jawa Timur, namun Bojan Hodak memastikan Persib tidak dapat menurunkan Makhlok setelah pemain naturalisasi asal Belanda tersebut harus absen akibat akumulasi 4 kartu kuning. Selain memastikan tidak akan melakukan perubahan besar pada timnya, Bojan Hodak juga memastikan anak asuhnya siap menjalani setiap laga di putaran kedua, termasuk saat menantang Madura United di laga pekan 18 Liga 1 Indonesia. We have few like light injuries. This is mostly knocks from yesterday match, and we will see how many if any of these players cannot play. The only one who cannot play for sure is Mark because he's having 4 yellow cards. So we'll see who will replace him. There are a few options, but other players are with no problem tomorrow after training. Seperti diketahui, laga pekan 18 Liga 1 Indonesia antara Madura United kontra Persib Bandung rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan Jawa Timur Rabu mendatang. Persib serta Madura United berada di peringkat 2 dan 3 klasemen sementara Liga 1 dengan jumlah poin identik 31 poin. Freddy Bangun, Bandung.